pengeroyokan seorang pengemudi mobil oleh sejumlah pengemudi ojek online terekam CCTV dan viral. Peristiwa terjadi di Jalan Selat Panjang Medan, Sumatera Utara pada Jumat siang. Penganiayaan diduga dipicu oleh seorang pengemudi ojek online yang tidak terima ditegur pengemudi mobil karena melawan arah. Saya nggak tahu awal kejadian pas saya duduk sini, tengok ada orang berkelahi di situ, Bang. Habis itu saya datang lah, habis itu saya pisahin. Tengok yang bawa kendaraan mobil itu dipukul sama orang yang berkelahi. Tahu apa permasalahannya apa, Bang? Permasalahannya saya nggak tahu apa, pas saya tengok udah berkelahi aja, Bang. Antara Grab sama pengendara mobil. Akibat penganiayaan, pengemudi mobil mengalami memar di bagian wajah dan kepala. Korban pun melaporkan kasus ini ke Polsek Medan Kota.